berawal dari coretan diari masa remaja dulu, saya berkeinginan sekali untuk keliling dunia. Finally, bulan dan tahun ini berkesempatan untuk bisa keluar negeri. Ya, negara pertama yang akan saya kunjungi yaitu Turki. Hari ini akan saya ceritakan apa saja pengalaman yang saya dapati. First time, guys. Pertama kali kita main ke luar negeri sendiri. Sendiri tanpa teman. Bismillah. Ya. Oke, tujuh. Ada yang ketujuh. Setelah check-in dan melewati pemeriksaan imigrasi, ya pastinya ditanyakan tentang paspor, visa, kemudian hasil tes PCR. Nah, saya langsung menuju ke gate 7, ruang tunggu, menunggu penerbangan maskapai Etihad dengan tujuan Bandara Abu Dhabi. Sampainya di pesawat, tepat di tempat yang saya duduki itu sudah tersedia selimut juga bantal dari maskapai Etihad. Dan juga diberikan satu pouch kecil yang berisi beras, isinya sikat gigi, juga penutup telinga dan penutup mata yang mungkin tujuannya agar para penumpang bisa istirahat dengan tenang. Nah, ini juga disediakan headset digunakan untuk monitor di depan kita. Pada umumnya sebelum keberangkatan pasti kita dikasih tahu kan tuh cara penggunaan pelampung, kemudian tata cara untuk menyelamatkan diri ketika terjadi sesuatu yang urgen ya di dalam pesawat. Langsung diarahkan melihat monitor yang ada di depan kita. Ada ya pramugari yang memperagakan seperti maskapai pesawat pada umumnya seperti itu. Nah, kita juga bisa memilih film yang ingin kita nonton, kemudian kita bisa mendengarkan lagu dan banyak pilihan yang bisa kita lihat di dalam monitor ini. Setelah 1 jam penerbangan, pramugari langsung menawari makanan. Jadi ditanya tuh, kita mau makan nasi atau makan kentang. Nah, saya langsung memilih nasi. Nah, di dalam box ini terdapat 2 potong ayam, wortel, dan juga buncis. Rasa-rasanya sih ayam sama sayurannya ini ditumis pakai butter. Nah, nasinya sama aja sih seperti nasi pada umumnya. Dan juga dikasih air mineral, terus ada puding, ada roti juga, sama acar. Nah, acarnya ini wortel, kol, sama timun isinya. Selang setelah kita makan, sekitar 2-3 jam itu langsung ditawari lagi makan roti. Nah, roti dikasih tuh, dikasih roti sama minuman, tapi minumannya dipilih lagi, ditanya tuh mau minum kopi, teh, atau jus, dan saya memilih kopi. Alhamdulillah akhirnya sampai di Bandara Abu Dhabi. Setelah sampai, kita langsung ke area pemeriksaan khusus untuk penumpang yang transit. Nah, di sini pemeriksaannya agak ketat. Jadi diperiksa tuh hasil PCR, kemudian bawaan kabin, tas, ransel dan lain-lain. Usai pemeriksaan, langsung menuju ke ruang tunggu selama 6 jam dengan tujuan Istanbul. Kayak ngabisin di segitu belum satu, tapi kalau di Indonesia.
misalnya nih. Jadi uang kuliahnya di sini tau gak sih? Berminyak. Iya, pengen dong. Beli-beli kayak gitu aja. Iya. Woy, sedikit-sedikit di vlog. Entah.